Ketika saya mendapatkan perintah dari Bapak Presiden, ada tiga, yaitu menyelesaikan PTSL sejumlah 126 juta bidang. Ternyata siang hari ini 6 juta bidangnya ada deh. Sehingga akan saya selesaikan terus. Kemudian saya juga diminta oleh Bapak Presiden menyelesaikan konflik sengketa agraria termasuk pangan. Dan yang ketiga masalahnya. Oleh sebab itu, tepat sekali kehadiran saya di sini siang hari ini beserta Wamen dan seluruh staf adalah menjalin kerjasama dengan Nahdlatul Ulama menyelesaikan permasalahan-permasalahan tanah yang belum tersertifikat agar memiliki nilai yang tinggi untuk kegiatan di Nahdlatul Ulama.